aja, kita buka aja, Bang. Sarung. Bebek, ayam, lele adalah contoh hewan-hewan yang bisa dihormat. Pak, ada yang kolek, Pak. Ambulan. Ini keluarganya kasihan. Bapak ini tega, bapaknya. Pak, orang lagi nyari duit, Pak, buat anak bini, Pak, digitu-gituin, Pak. Oh, kenapa aja puas, Pak? Tapi kita Pak, ada banyak banget, Pak, bisa diburuin, dikurung, digoreng. Kenapa di warteg, Pak? Nah, tapi kita udah mirip, Tor. Tadi kan beli rupiah. Nah, kita kegiatannya dia barangnya. Di warteg. Tapi ini kenapa harus di warteg? Kita pusing, tapi pertanyaan dulu, Pak, maaf diulang lagi, Pak, agak ganjil, tapi bisa. Ayam, bebek, lele adalah hewan yang bisa di... Bisa, Pak. Iya. Bisa di warteg-warteg singkatan apa? Warung. Bisa di warung Tegal apa? Loh, kalau tadi ya, udah digoreng, tapi bisa ditaruh di piring-piring di warteg. Kalau kata biasa, wah, masih masuk akal, Pak. Bisa. Bisa di warung Tegal apa? Bisa berada di warteg. Nah, lele bisa juga ada di warteg. Bisa itu menerangkan sesuatu bisa yang dikenakan itu kepada si... Bapak, kalau di warteg harusnya lengkap, Pak. Ayam goreng, bebek goreng, yes, lele yang sudah goreng. Diolah. Yang sudah diolah. Yang sudah diolah. Ada yang, ada yang dibikin kuah juga, lele. Bukan di goreng. Baru bisa di warteg. Ya ada di pampang ayam hidup, Pak, gitu. Saya bilang ini. Kan saya tidak bilang bebek hidup, ayam hidup, kan tidak bilang gitu. Bapak, jangan ngomong sembarangan, faktanya. Nih, penjaga warteg yang mau cerita nih. Ayam, bebek, sama lele tuh gak pernah ngantri depan warteg saya. Tuh, pernah ngantri. Jadi mereka gak bisa di warteg. Pak, gitu. Bapak dengerinnya jangan cuma dari penjaganya, itu tukang cari kayu bakarnya tanya. Nih, saya biasanya ya, Pak, ya, kalau misalnya minta lele sama ayam sama bebek, nih mintanya ke dia. Dia yang paternaknya. Nih, Anda yang suplai itu. Saya suplai lele, suplai... bebek suplai air juga, ayam. Air suplai. Ini biasanya udah dipotong atau belum? Belum, sudah. Biasanya sudah kan? Udah dipotong udah kan? Dipotong. Terus kenapa kok bisa antri udah dipotong? Yang antri mau beli, Pak. Bahkan ada yang mau ngeborong, Pak. Dia tuh suka ngeborong bebek sama lele saya. Jelas kan saya ngomong bebek, jelas kan? Orang protes nanggung, dia tahu kenceng-kenceng tapi serahan, saya tuh mau ngapain? Makanya balik sendiri. Ya enggak, maksudnya borong kan, itu bisa diborong, Pak. Kalau beli banyak, contohnya borongan namanya. Ya jawaban juga diborong dong. Nih udah berapa pertanyaan, masih bersih-bersih aja panggungnya. Sekarang. Ayo. Baik, buktikan. Ayo kita beri semangat. Okay. Selanjutnya silakan. Yang punya warteg, kami turun tangan yang punya warteg. Yang pendek aja, Tor. Kami turun tangan. 6 mendatar, kita lihat ada 5 kotak huruf P di kotak pertama. Ini kalian yang gampang-gampang aja. Yang ada di pinggir pantai. Dah, langsung. Yang ada di pinggir pantai. Pasir. Ayo. Masa nggak bisa? Ayo. Pasti pengen pasir kan? Iya. Panti. Panas bisa tuh ada di pinggir pantai. Oke, 3, 2, 1, silakan tim B. Tor. Penyu deh. Penyu. Di pantai Rajak Besi itu banyak. Penyu, boleh ntar. Mening, mening penyu, mening pijat. Ada penyu. Pijat. Ada. Kepang rambut sama pijat. Ser, masa, $20. Nah. Atau pasti, yang ada di pinggir pantai pasti. Pasti apa? Apa aja lo sebut? Ikan, pasti. Air, pasti. Pasir, yang pasti. Ada di pinggir pantai. 3, 2, 1, jawabannya. Silakan jawabannya. Apa jawabannya? Silakan timbe jawabannya. Panas juga bisa, panas iya. Pasti. Mau ikut dulu deh. Panas. Tapi jangan pasti, Tor. Diam. Pusing. Iya, enggak. Pak, lama nih, Pak. Sombong. Lama nih, Pak. Patin. Panas. Oke, 3, 2, 1, jawabannya apa? Panas. Panas, penyu, pijat. Ayo, Tor, terserah, Tor. Saya suka pijat. Pijat. Apakah
Pijat, jawabannya. Pak, silakan. Kalau sampai jawaban ini salah, saya berani Pak disuruh push up 100 kali di sini. Oh, benar ya. Ini jujur ya, jawaban ini bukan keluar dari mulut gua, tapi dari pemikiran Yuki Kato, sumpah. Yang ada di pinggir pantai. P dan I. P dan I. Kita lihat. Salah, salah, salah. Kita lihat apakah P dan I. Ayo. Kok lama nih? Kontribusi apa-apa, Beduk. Ini otaknya Yuki nih. Tapi kan yang ngambil decision maker kan gue. Yang apa? Yang buat decision maker kan gue. Alah, lu nebeng beken doang, Duk. Yuki kan gue yang mikir tuh. Kuncinya hilang dong, kuncinya hilang. Dia nyari apa nyari apa sih, Pak? Ini teka-teki sulit. Keren loh, keren. Padahal cuma ngisi satu, bener. Selebrasinya lebay banget ya. Ini harus, harus. Lebih wisuda S2 soalnya rasanya. Dan bahkan lawannya sendiri ikut seneng. Ya gak sih? Kalau kayak menang, sini ikut seneng. Kalau menang tuh kita seperti mengalahkan kejahatan. Harus dirayakan. Di mana-mana kebenaran akan tampil di muka umum, Pak. Tadi nyariin. Baik, kita lihat tidak ada sanggahan dari tim B. Oke, baik, kalau begitu sekarang satu soal terakhir harus diperebutkan. Akankah tim B merasakan nikmatnya kemenangan juga? Siap ya, tangan di atas bel. Kita lihat di sini ada 5 kotak huruf I di kotak kedua. Selain karena bakteri, sakit bisa disebabkan karena? Sakit disebabkan. Tim A menjawab. Bisul. Bisul. Tim B, jawabannya. Aduh, bisa. Ya, betul. Bisa. Lagi bisul, aku udah paksa. Baik, bisa. Sakit, Pak. Silahkan, tim B. Selain karena bakteri. Karena mitos. Selain karena bakteri, mitos. Mitos, baik, apakah bisul, apakah mitos? Mungkin bisulnya mitos, Pak. Di luar jawaban itu. Selain karena bakteri, sakit bisa disebabkan karena... Karena... tinju. Nah, itu bisa menyebabkan sakit. Sakit loh itu kalau kena. Sepuk. Pak. Karena tinju atau karena ditinju? Ya karena tinju. Saya nonton TV, nonton tinju, saya gak sakit tuh. Gak bisa. Karena tinju. Gak bisa. Tinju kan bukan kegiatan, Pak. Tinju itu hanya kalau ditinju, meninju. Nah, makanya yang bikin sakit itu tinjunya. Kalau petinjunya tidak tinju, gak sakit. Karena intinya... Ada ini petinju atau unyil? Nah. Ini unyil. Kalau petinju nggak tinju dikira unyil. Pak, kalau bapak kayak gitu, lebih kayak ondel-ondel, Pak, begini doang, Pak. Lagian, bapak pengelompokan pertanyaannya, Pak, diperbandingkan antara virus dengan tinju kan jauh berbeda, Pak. Kenapa dikumpulin virus? Kalau virus kan tidak menggunakan bonyok-bonyok, Pak. Bakteri bisa menyebabkan sakit nggak? Tapi bukan babak belur, Pak. Sakit nggak? Saya nggak ngomong benjol, nggak ngomong bengep. Gue bilangin abang gue petinju. Mau aku digangguin sama dia tuh. Nanti saya tinju. Oke, baik, itulah dia. Seluruh soal TTS, ya di babak pertama. Dan kita lihat, kita akan bacakan skor sementara. Kenapa Pak kaget? Hilang itu tadi gambar. Kita bacakan skor sementara tim A ternyata di babak pertama ini lebih unggul dengan poin 100 dan tim B 0.
Baik. Tapi tenang aja, di WIB ini segala sesuatu itu penuh misteri. Jadi kita misteri siapa yang akan jadi pemenang itu juga akan sama-sama kita simak setelah kita mainkan kata misteri selain satu ini, tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Bisa lihat mesinnya? Bisa lihat mesinnya? Ada.